Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning student and what's up I hope all of you will find great Awesome Amazing and grateful Okay, today we meet again with me Ustaz Supi as your English teacher and okay this is eight weeks pekan ke-8 wow. wow two months for online learning or PCC wow very good okay in this meeting i would like to give you some feedback kemarin kita udah sedikit belajar tentang apa itu simple present nah uh, ustadz bakalan kasih feedbacknya singkat aja nah yang pertama itu simple present kita akan belajar simple present yang menggunakan be. nah how many be that you know in simple present 1, 2, 3, 4, 5 6, or 8. Kira-kira B dalam simple present itu ada berapa? Apakah ada 1, 2, 3, 4, 5, atau bahkan 6? Nah, Simple present dalam penggunaannya ini menggunakan B itu kita harus berkenalan dengan B dulu. Nah, B di sini itu ada ya tiga, betul sekali. Itu ada is, ada M, ada R. Nah, kapan kita pakai is dan kapan kita pakai M dan kapan kita pakai R? Nah, di last meeting udah diberikan sebuah PowerPoint. Nah, untuk penggunaan is itu digunakan untuk subjek orang ketiga, tunggal, atau uh, third person, singular third person. Nah, contohnya ada si, dia perempuan, ada he, dia laki-laki, ada it, kata ganti untuk uh, benda dan nama orang juga itu pakai is to be nya terus bagaimana dengan dua yang lain nah dua yang lain itu ada m nah kalau m ini cuma the only one subjek yang pakai m ya betul sekali i contohnya i am a student saya seorang pelajar nah kita udah berkenalan dengan dua is dan Am. Um. Nah yang ketiga itu ada R. Nah kalau R ini gampangnya subjeknya they, we, you. They itu artinya mereka, we kita, dan you kamu. Hmm, ada they, ada we, ada you itu untuk uh, subjek yang menggunakan to be are. Nah, contohnya. There are new students. Mereka itu uh, para siswa baru. Nah, untuk yang negatif, penggunaannya cukup kalian tambahkan kata not setelah to be. Nah, itu ada formulanya. Subject be not plus object. Contohnya, they are not new student. Mereka bukan uh, para siswa yang baru, bukan siswa baru. Mungkin siswa lama yang kelas delapan. Nah. Atau contohnya lagi, she is not she is not a teacher. Dia bukan seorang guru, mungkin dia seorang siswa dan lain-lainnya. Nah, kita udah berkenalan sama negatif dan positif, eh, afirmatif. Ya. Nah, selanjutnya adalah kita berkenalan sama bentuk ketiga dari simple present, yaitu interrogatif nah itu typo ya bukan interrogative tapi interrogatif biasa suman eh, typo untuk interrogatif pertama eh, rumusnya adalah B di depan habis itu subjek habis itu baru bisa kasih komplement objek atau yang lainnya baru kasih don't forget to put question mark atau tanda tanya contohnya are they new student apakah mereka siswa baru atau pertanyaannya uh, is he a teacher apakah dia seorang guru atau are you my friend Apakah kamu temanku? Nah, itu jawabannya bisa dua, bisa yes or no, tergantung situasinya yang mau dipakai. Oke, okay. lesson for today kita udah belajar simple present tense. Nah, kita akan belajar lagi yang namanya cardinal numbers, ordinal numbers, days and months. Oke. Okay nah ini adalah function dari simple present yang ke pertama itu ada repeated action atau use the simple present to express the idea that an action to repeat or usual all. the action can be a habit or hobby a daily event schedule event or something that often happens nah Maksud yang pertama, fungsi yang pertama adalah ini berhubungan sama habitual activity, misalnya kalian tiap hari, misalnya bangun jam 4, misalnya. I wake up at 4, nah tahu bisa juga karena e, kebiasaan, misalnya kalian sarapan paginya, breakfastnya itu jam 7. Oke, okay, I eat my breakfast at 6. Nah, boleh juga atau kalau contoh di sini adalah The train leaves every morning at 8 a.m. Nah, itu karena sudah di schedule tadi. Contohnya atau lagi I play tennis. Nah, ini sebagai habitnya ya. Terus setelah habitual activity atau repeated action, Uh, fungsi dari simple present adalah fact or generalization. Nah, maksudnya fact dan generalization di sini adalah um, simple present ini yang menyatakan yang indicate tentang fakta. The simple present can also indicate the speaker believes that a fact was true before, is true now, and will be true in the future. It is not important if the speaker is correct about the fact. Nah, bla 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 dan lain-lainnya. Misalnya, misalnya yang fact nih, Bali is in Indonesia. Bali is one of the province in Indonesia. Nah, itu fakta karena Bali salah satu provinsi di Indonesia. Nah, ini fakta lagi adalah California is not a part atau California is not in the United Kingdom. California itu bukan bagian dari UK. Nah, UK kalian tahu sendiri kan, UK itu adalah Great Britain atau mudahnya Inggris. Dan lainnya. The next habis kita belajar tentang uh, apa fungsi dari simple present, nah kita belajar tentang cardinal and ordinal numbers. Nah kalau cardinal number itu adalah angka yang berurutan. Kalau ordinal numbers itu peringkat. Misal, misal Rahma uh, get The first prize, nah berarti Rahma mendapatkan juara pertama. Meanwhile, sementara itu uh, Dani uh, is in third position, nah sementara itu si Dani uh, juara ketiga di posisi ketiga bisa dapat perunggu. Yang pertama dapat gold medal. Nah, kalau cardinal number, kalian udah tahu semua, mulai dari 0, 0, sampai banyak sekali. Nah ini cat yang terbesar di sini yang ditulis adalah 10,000. Ada 1 sampai 10, habis itu 11, 12, etc. Sampai 100, telenanya. Dan original lain yes. number. Itu dimulai dari first ke satu, second ke dua, third ketiga, fourth keempat, fifth ke lima, six ke enam sampai terakhir, banyak banget itu, sampai thirteen, tertid, nah tiga puluh tiga puluh dan lainnya, nah ada juga large cardinals, nah large cardinal itu, eh. Uh, Angka yang sangat banyak, misalnya one million, satu juta, dan lain-lainnya. One trillion, one billion, dan lain lainnya. Okay. After we learn about cardinal and ordinal number, we will talk about months, day, and season in months uh, in english there are 12 months first the first yang pertama january february march april may june july august september october november december nah we are in september uh, the last quarter quarter terakhir dari tahun ini tahun 2020 2020 nah if months has atau have 12 months eh, uh, day atau hari itu punya 7 hari mulai dari Sunday Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Dari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan satu Nah untuk session uh, Nah untuk session di sini Ini lebih relate ke session Negara-negara subtropis Nah kalau kalian belajar IPS Mungkin udah sampai ke materi sini subtropis Tropis Dan iklim dingin Subtropis itu yang punya empat musim juga sama kayak iklim dingin. Yang pertama spring, summer, autumn, winter. Hmm. Musim panas, musim gugur, musim panas, musim dingin, sama musim autumn. In the autumn days get shorter, it gets colder, and the leaves fall from the trees. Musim gugur, musim dingin. But in Indonesia they only have two season Musim Kumarao Sanamusim musim and Trey and Rainy Season season and rainy season. Okay, thank you. That's all for this meeting. And thank you for ustazah TV for Making this for uh, a great PowerPoint. Awesome. And let's close our meeting. Pay, resetting. Alhamdulillah, together. Alhamdulillah, And keep healthy. And don't forget to eat healthy food. And exercise or walk out in your home. See you next time, adios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.